28 September 2021, genap 3 tahun gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi menghantam kawasan Teluk Palu, khususnya daerah di pesisir pantai seperti yang kita lihat ini. Sebagai dampaknya, yang mungkin masih bisa kita lihat, ada masjid yang dulunya merupakan Masjid Terapung, salah satu ikon kota Palu, sekarang tidak bisa digunakan lagi. Sebenarnya diakibatkan oleh turunnya permukaan tanah subsiden di kawasan sebelah sisi barat dari jembatan kuning yang menghubungkan sisi barat dan sisi timur Teluk Palu. Dan setelah 3 tahun, proses rekonstruksi sudah berjalan, terutama pemulihan kawasan pesisir. Kita lihat sekarang sudah ada tanggul yang berfungsi untuk mengembalikan garis pantai pada kondisi sebelum terjadinya tsunami. Jembatan kuning yang rusak karena gempa. Jadi jembatan ini rusaknya karena gempa, bukan karena tsunami. Jadi waktu saat gempa, sesar geser, ada dudukan jembatan yang kemudian terpengaruh oleh gempa sehingga kolaps. Dan saat ini sedang dalam, kita lihat sendiri, fase perencanaan untuk dibangun kembali menjadi jalur yang melintasi dari patung kuda sampai ke jalan cumi-cumi, dengan penajaman desain yang akan lebih ditinggikan dari posisi sebelumnya. Pembelajarannya di sini adalah ketika kita hidup di kawasan yang rawan gempa, maka infrastruktur pun harus dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tahan dari potensi bencana yang terjadi. Saat ini kita berada pada kawasan bekas jalan cumi-cumi, di mana kawasan ini pasca gempa mengalami penurunan muka tanah, land subsiden, sehingga tinggi tsunami yang kita catat dulu pada saat setelah tsunami cukup tinggi di sini sekitar 2-4 meter. Kita lihat di belakang ada satu rumah yang merupakan mencirikan karakteristik dampak tsunami pada bangunan, di mana semua dindingnya hancur, yang tersisa hanya tiang-tiang saja. Untuk memulihkan kawasan ini, mau tidak mau pertama garis pantai harus kita pulihkan dulu, karena kalau garis pantainya tetap tidak bisa menahan air laut masuk ke darat, maka kawasan ini akan tetap tergenang pada saat air laut pasang. Jadi di sisi pantai, garis pantainya kita pulihkan, kemudian baru bisa daerah ini kita rehab dan kita rekonstruksikan untuk tetap menjadi kawasan buffer bagi mitigasi tsunami. Jadi kita harapkan ke depan memang sempadan pantai minimal 100 meter dari bibir pantai itu tidak diperuntukkan untuk pemukiman masyarakat, karena kita harus tahu, kita harus paham, perulangan tsunami di Teluk Palu itu 30-40 tahun, artinya satu generasi saja. Artinya generasi kita berikutnya mungkin juga akan mengalami kejadian seperti yang kita alami di tahun 2018. Untuk itu penting untuk meneruskan literasi, penting untuk meneruskan pembelajaran, dan penting untuk bisa mempersiapkan mitigasi kawasan pesisir yang bisa mereduksi potensi dampak korban jiwa dan korban harta di masa depan.